siapa kita yang menentukan takdir? Assalamualaikum, hai, saya Ifa. Saya Teh. Alia. Fani. Okay, hari ni kita akan apa guys? Girls lah. Apa kita akan sembang-sembang santai pada kata malam ke siang? Nampaklah malam sebenarnya. Ya, hari ni kita cakap pasal apa hari ni? Kita sembang-sembang ni mengenai diri-diri kita jugalah kan? Yang mana topik yang dekat dengan kita lah sekut. Yang mana kita semua boleh relate dalam kehidupan harian. Kan relate dengan anda juga kan? Siapa yang relate komen? Kira macam bagi aku orang kata perlu tahap pendidikan sesama pasangan tu kena sama ataupun tidak? Ifa, bagi, apa pendapat anda? Kalau bagi saya sebenarnya kau saya lah sama lah, better sama. Tapi tak semesti, tak wajib sama. Ada juga yang Allah bagi rezeki lebih kepada orang tu. Mungkin dia tak mampu nak lebih daripada pembelajaran, dia lebih kepada benda lain. Mungkin dia lebih pandai bekerja ke, berbisnes ke, macam mana ke. Tapi atas diri kita lah, kita nak lelaki. Kalau kita pilih lelaki yang berdegree, yang itulah pilihan kita. Sebab benda-benda macam ni pun balik-balik kepada personality dah juga kan. Macam kalau dah degree ke, master ke, PhD ke, dah kalau perangai tu tak masuk juga lah. Compatible tu. Dan matangnya seseorang bukan disebabkan CJ yang diorang ada. Mungkin perempuan tu dia nak degree sebab berdasarkan pengalaman dia kot. Dia nak sekufu. Dia bila lelaki ni lagi rendah pada perempuan. Kita perempuan ni yang jenis macam ni, nak kata jenis macam lady boss ni, kemungkinan akan pandang rendah pada suami dia sendiri. Betul. Tu bahayanya lah. Bahaya kita akan kalau kita gaduh time baik. Tapi time gaduh keluar semua dia. Awak ni apa, belajar setakat mana je? Dia kena dengar cakap ai. Cakap mestilah suami terasa hati. Kita berdosa lah kalau kita cakap suami macam kita cakap dengan ibu lah kan. Betul. Kita nak kena jaga hati dia. Buat time marah tu sama lah kan. Marah tu semua benda ada. Kalaunya keluar. Betul. Nak menetakam lama tu. Dia kadang kita pun takut pandang rendah. Takut family pun pandang rendah juga. Saya dia fikir anak aku degree macam mana gitu. Tak sekufu bolehkah anak hidup dengan anak aku? Anak aku degree. Kadang ada mak macam tu. Entah kerja kerajaan tak kerja kerajaan ni. Tu juga satu hal. Kalau jenis ada yang family ya, bila kita kahwin dengan seorang tu, kita kahwin dengan family dia juga. Betul. Kalau family jenis tak terima tahap pendidikan yang rendah, dia nak masuk Allah nak masuk tu lah. Masuk tu. Nak serasi dengan family lagi. Betul. Risau takut dengan isteri okey, tiba ada masalah dengan family. Tapi kalau Allah dah kata jodoh kan, memang tak ke mana. Betul. Kan? Sebab kita yang menentukan takdir. Begitu one-time. Weh, deep weh. Sekarang bersuara begitu ya. Betul. Okay, macam mana pula Kak Teh? Adakah Kak Teh rasa pendidikan tu perlu setaraf? Ataupun Kak Teh rasa macam benda tu hanyalah macam extra untuk seseorang saja? Sama lah, sama. Dapat saya sama dengan Ifa. Sebab melalui pula berdasarkan pengalaman dunia media sosial sekarang ni, kebanyakan macam tu. Kalau orang yang contohnya Ifa cakap tadi kan ada pergaduhan, mesti akan diungkit benda-benda macam itu. Mesti akan dia persalahkan lelaki tu kenapa macam ni. Jadi saya rasa saya setuju dengan bunda tu dan saya mau lelaki yang setaraf dengan saya. Okay, apa kata Alia? Alia, saya nak dengar dia. Untuk dia yang dia apa orang kata pendidikan tu tak sama pun tak apa. Untuk Alia tak kisah. Asalkan macam sebenarnya Alia lebih fokus on macam mana apa compatible atau tidak. Macam kalau kita punya degree pun dah. Pendidikan pun tak sama level. Tapi bila kita bercakap tu
masuk macam bukanlah macam hari-hari nak sembah hal dunia ke apa tak juga kan. Cuma asalkan apa orang kata bila saya sembah dia faham, dia sembah saya faham, okey lah dekat tu pun dah cukup lah untuk saya lah. Tapi yang macam mana pun macam ikut preference masing-masing sebab benda anda berdua nak hidup sama bukan dengan orang lain kan. Betul. Dia pilihan lah jodoh ni antara pilihan lah. Pilihan kita boleh pilih. Tapi kalau dah Allah kata tu lah kan. Kita boleh berusaha tapi pengakhirannya tu macam mana pun ikut takdir yang dah ditulis. Begitulah. Tapi walaupun jodoh, walaupun dah kahwin, that's mesti itu jodoh kita juga sebenarnya. Kadang-kadang dia jadi ujian. Lepas cerai, lepas tu kahwin orang lain pula. Dah tu sebenarnya jodoh kita. Ada juga macam tu ha. Sebenarnya tak semestinya dah kahwin tu, oh confirm kau lah jodohku. Yang ditentukan, ada. Tak semestinya. Ayah, first year kahwin kau tu. Tak tahu lah, saya single since birth ni, kita tak tahu lah nak cakap mana. Okay, everything halal. Everything halal. Okay, anda kami sila komen. Apa pengalaman, pendapat ibu bapa dan keluarga, kawan-kawan? Share kepada kami, berikan ilmu kepada kami yang sedang single ni. Tips. Tips bahagian rumah tangga. Fikir-fikir wanita.